Winger Madura United, Haris Tuharya, masih belum bisa bermain dalam waktu dekat. Namun fisioterapi tim Rudi Suseno menyampaikan progres pemulihan cederanya meningkat signifikan. Rudi menyampaikan Haris sudah mulai latihan dribbling, passing sedikit demi sedikit. Dia menaikkan level pemulihan karena ototnya sudah sangat bagus. Untuk beberapa pekan ini dia tengah digenjot latihan speed reguler. Rudi memastikan sekitar 3 pekan lagi Haris sudah mulai bergabung dengan tim. Namun dia menyampaikan syaratnya ialah semua kriteria harus sudah terpenuhi. Sekarang dia udah masuk 5 bulan pasca operasi lutut cedera ACL. Untuk saat ini progresnya dia udah selesai strengthening. Sekarang udah mulai latihan sedikit dengan bola, dribbling, passing. Itu karena dilakukan ototnya sudah bagus sekali progresnya. Jadi mungkin untuk beberapa hari ini masih latihan speed endurance. Terus 2 minggu ke depan itu dia udah mulai gabung tim. Tapi belum secara menyeluruh, baru adaptasi ke tim aja. Seperti itu. Untuk progres hitung-hitungan secara medis itu dia 3 minggu lagi harusnya udah gabung full ke tim. Ya. Udah gabung full ke tim. Jadi sebelum itu ada syaratnya lagi untuk dia melakukan progres seluruh ke tim itu. Dia ada di tes. Ada beberapa tahapan tes yang harus dilewati dia. Setelah dilewat dari tes itu, kita dengan kriteria yang sesuai dengan medis, dia baru boleh full ke tim. Seperti sebagai acuan, kita sudah lihat salah satu pemain Madura United, Alif Panjin, itu juga cederanya sama persis sama Alek, ACL juga, ACL plus meniscus. Nah sekarang dia sudah bisa diturunkan pulan. Kemarin seperti yang dilihat, dia sudah diturunkan main. Jadi berkaca dari itu, si Haris Tuharya ini bisa full, mungkin sama seperti Haris turunnya. Jadi kita berkaca dari yang udah selesai ini, kemungkinan untuk main di putaran pertama kemungkinan sangat besar. Tapi kita lihat namanya progres, kita nggak tahu kendala ke depan, tapi mudah-mudahan nggak ada kendala. Kemungkinan itu 80% bisa main. Diketahui Haris terbekap cedera parah hingga masuk meja operasi. Saat ini masa pemulihannya sudah memasuki 5 bulan. Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujtahidi, KMFV Sport, laporkan.